Hi everyone, welcome. Hari ini aku mau coba buat mukbang experience. Jadi di sini udah banyak banget makanannya. Aku punya telur dadar, terus ada lumpia ayam, ada tteokbokki, spicy tteokbokki with fish cake and sausage. Terus aku punya nasi putih in case get spicy. And then I have just the plain mineral water. Mineral water is the best. I don't know why. So let's try the tteokbokki. So good. Guys, kalian percaya nggak sih kalau ini semua aku yang buat? Ini homemade semua. Apalagi tteokbokkinya made from scratch. Jadi dari tepungnya semua itu aku buat sendiri. By the way, the spring roll itu bukan aku yang buat, tapi mamaku. But it's homemade too, okay? Now let's try the fish cake. So good. I think it's a little bit too salty. Kalau kalian mau tahu gimana caranya buat tteokbokki ini dari scratch, aku bisa kasih kalian resepnya. Kalau kalian membutuhkan, tinggal komen di bawah so I can know kalau kalian mau tahu resepnya. Also the gochujang paste-nya, chili paste-nya itu aku buat sendiri juga. And it's so simple. Ada cheese-nya juga, sosisnya. So good. Parah sih. I want to try the spring roll. Ooh, hear the sound. So good. Mungkin bakal semingguan lagi aku bakal upload resep gochujang paste-nya atau saus yang chili sauce-nya ini, and then tteokbokki. So subscribe ya. Rasa dari sausnya itu hampir sama kayak rasa samyang, cuman samyang lebih pedas. So good. Sebenarnya lumpianya ini dia ada chili sauce-nya sendiri, yang aku kurang suka. Cheese-nya creamy banget. Cuma satu sih menurut aku, terlalu asin. I'm getting full. Aku bingung gitu loh, kenapa orang-orang bisa makan sebanyak itu. Egg roll. If you guys wonder, the plate is fours. You see it? Fours. Kalian lebih suka tteokbokki atau rice cake? Comment di sini ya, atau antara di sini atau di sini, I don't know. Comment di sini. Let me know. Kalau aku suka dua-duanya sih, suka semua sepertinya. Ya sih, kayaknya aku lebih suka fish cake rather than tteokbokki, rice cake. But tteokbokki is good. Aku suka makanan yang chewy-chewy gitu lah, you know? Like bubble drink, yang kenyal-kenyal gitu deh pokoknya, bakso.
sebenarnya tteokbokki is nothing, it's just a rice but dihalusin. Ini aku pakai gochujangnya 2 sendok makan. Gochujang homemade punya aku ya, jadi still can handle it, but spicy juga. Kalian pernah makan banyak gak sih? Sebanyak apa kalian makan? Kalau aku sih mungkin nasi padang sebungkus itu, or indomie 2 bungkus itu maksimal aku sih, or nasi biasa gini 1,5 yang cetakan itu. Oh my god, spicy. I'm full you guys, because eating rice cake itu sama aja kayak eating rice gitu loh. Banyak banget. Fish cake itu kayak pempek. Kalau kalian pernah makan pempek, kadang kan pempek dari ikan juga ya. It's so spicy. I'm full, guys. I'm full. Excuse me. Kalian pernah ngerasain gak sih kayak baru masuk sekolah gitu, angkatan baru, and then pokoknya can't believe kalau suatu saat itu kalian bisa jadi best friend yang kayak akrab banget gitu, kayak udah jadi family gitu. Kalian pernah gak kayak gitu? Aku kenal dia baru gak sampai setahun. Makanya dia bisa buat aku happy, bisa hibur aku, bisa buat aku ketawa. Why not? Orangnya juga baik. Dan yang pasti tinggal ngomongin dari belakang. Bukan berarti teman-teman aku yang lain ngomongin dari belakang ya, enggak. I have the best friend. Walaupun jarang chat gitu, jarang ngobrol, tapi waktu kita ketemu saling care. Yeah, how best friend should be. Terus kalau misalnya kalian nanya, bukannya itu tanda suka ya kak? Banyak, teman-temanku banyak yang bilang kayak, ih lu tuh susut banget ya sama dia, jadian aja. And I was like, what? Just friend, you know? Kayak family, friend. So just friend. Habis nasi. Terus kalau misalkan kalian bilang, kak gimana sih kalau misalnya kita punya temen nih udah deket dari dulu, best friend, cuma sekarang dia malah ninggalin kamu? Ya menurut aku, ya I'm not a really professional tentang berkawan gitu ya, I'm not a real professional one, but based on my experience, kalau dia cuekin lo, ya udah lu cuekin balik. Tapi kalau misalnya dia datang ke lo, ya udah lo maksudnya ya welcome gitu. Kalau gue sih gitu ya. Setiap orang tuh punya titik nyamannya tersendiri. Bukan berarti lo harus maksain diri lo temenan sama dia. Walaupun lo nyaman tapi dia enggak nyaman. Pertemanan itu bukan dari seberapa lama kalian temenan, tapi dari seberapa akrab kalian
menjalani hubungan pertemanan itu. Percuma kalau kalian dari dulu-dulu temenan, tapi saling marahan, gak ada yang mau ngalah. Percuma. That's baik. Terus kalau kalian bilang, ih, Pak Candice, si Candice, kidal. Ya kenapa kalau kidal? Justru itu positive point kamu dong, berbeda dengan yang lain. Aku sih dari kecil no problem ya kalau kidal. Ya, I know kalian liatnya tuh kayak aneh. Tapi gimana? Tuhan udah ciptain gini. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku bangga jadi kidal. Aku potong pakai pisau, potong, gunting, sumpit, badminton, itu kiri, kidal. Tapi nulis kanan, aneh kan? Ya itulah, setiap manusia itu pribadi yang unik. Oh, I'm so full. I want to eat it because it's so crunchy, but I'm so full. I cannot eat it. I'm so full. Oh iya, kalian jangan lupa ya buat komen kalau kalian memang mau tahu gimana cara buatnya. So, everyone, I think I can't finish this anymore because my stomach really full. Sisa satu spring roll-nya. Lumpia ayamnya dan tteokbokkinya masih ya seperempat lah ya, at least I eat them. So thank you guys for watching this video, I hope you like it, please give it a thumbs up. Aku harap kalian semua enjoy my video, kalian merasa terhibur or something, yang penting kalian seneng lah ya. And I'm sorry I can't finish this thing because I'm so full. So full already. So jangan lupa buat komen kalau kalian mau tahu resep ini or anything, just comment. And I hope you have a great day and God bless you. Bye guys. Maybe you look happier. You.